Areski Bilar, suami dari penyanyi dangdut jebolan The Academy Indosiar, Lesti Kejora, bertemu dengan mantan kekasih dari istrinya sendiri, yakni Areski The Academy. Terlihat dalam akun Instagram @da_areski123, Areski mengunggah foto bersama dengan teman-temannya yang sudah bermain futsal bersama. Salah satunya ada Areski Bilar. Foto yang diunggah pada hari Senin 7 Februari 2022 tersebut langsung menjadi sorotan para netizen. Pasalnya itu adalah pertemuan pertama kali mereka setelah Areski Bilar menikah dengan Lesti Kejora. Dalam unggahan Areski DA tersebut, ia menuliskan sebuah caption jika mereka baru saja melakukan silaturahmi hari ini. Alhamdulillah, semoga berkah. Capek lelah hari ini menjadi lillah, tulis Areski The Academy dalam postingannya. Tak hanya itu, yang semakin menjadi sorotan adalah komentar dari Areski Bilar di unggahan Areski The A tersebut. Areski memberi komentar dengan emoji senyum dan stiker. Areski The A pun membalas komentar dari Areski Bilar. @Areski Bilar, Senin depan Bang Ya, balas Areski DA. Hal tersebut membuktikan jika keduanya memiliki hubungan yang baik, meskipun Areski DA adalah mantan kekasih dari Lesti Kejora, istri dari Areski Bilar sendiri. Netizen turut mengomentari unggahan Areski The Academy tersebut, mengaku senang karena mereka dipertemukan. Masya Allah, semoga silaturahmi tidak putus, karena silaturahmi bisa membukakan pintu rezeki, tulis @LeslarAlFatihVC. Selain dari itu, orang terpenting di Indosiar, yakni Ibu Siwi atau Harsiwi Ahmad, mengaku senang atas pertemuan antara Areski Bilar dan Areski DA beberapa saat yang lalu. Dirinya turut mendoakan semoga mereka dan silaturahmi keduanya terus terjalin untuk selamanya.